Salam. Saya percaya begini. Hari ini Tuhan akan melahirkan lagi satu generasi. Generasi yang siap untuk move. Bukan cuma di sini. Bukan cuma di atas mimbar, tapi dimanapun kita harus jadi berkat. Dan puji Tuhan, saya itu biasa dipanggil dengan sebutan pendeta tanpa mimbar. Kenapa begitu? Biasanya begini, biasanya kalau dia seorang pendeta itu harus punya gedung, harus punya mimbar, harus punya kolekte, dan harus punya perpuluhan. Tapi saya sampai hari ini, siang hari ini, tidak pernah dapat kolekte, tidak pernah dapat perpuluhan. Tapi saya masih hidup sampai siang hari ini. Dan begini, puji Tuhan begini. Sampai hari ini saya itu 18 tahun mengabarkan Injil. Dan Injil bukan cuma diberitakan di atas mimbar. Injil bukan cuma disampaikan kepada orang-orang Manado yang semua Kristen. Orang Batak yang semua Kristen. Tapi semuanya berhak untuk terima Injil. Dan puji Tuhan, selama 18 tahun saya ini menangani para PSK. Ya, pasti tahu lah kau ini. Apa PSK? Pekerja seks komersil. Bukan cuma itu. Ada namanya waria. Bencong juga, sama lah. Aywa. Bukan cuma PSK, waria, bukan. Tapi germo juga. Bukan cuma germo. Tapi anak-anaknya para PSK. Dan orang-orang ini, bagi saya loh ya, adalah orang-orang yang berharga. Yang mau tidak mau kita sebagai anak-anak Tuhan itu punya gelombang. Bukan cuma, ya lakukan. Kenapa begitu? Karena ketika saya baca Injil, Yesus itu lebih banyak, halo? Di mana? Yesus lebih banyak di mana? Di luar gedung atau dalam gedung? Saya bilang, tante atau ibu? Oh, tante. Di luar, di dalam? Bukan, pertanyaannya lebih banyak di mana? Di luar. Lakukan. Jadi, acara ini bukan cuma sedang ngumpul, denger saya, denger abang-abang saya, bukan. Tapi kita punya kayak kaos ini. Revival movement. Terus ngapain kita datang jauh-jauh? Kalau cuma duduk dengar, enggak. Jadi kita harus benar-benar menyampaikan Injil, beritakan Injil. Karena kenapa? Karena ketika saya lihat ya, dunia pengaruhi gereja. Dunia masuk dalam gereja. Gereja tidak bisa apa-apa. Benar? Gereja itu apa ya? Gedung. Bangun gedung. Sewa pembicara. Undang artis. Apalagi? Gonta-ganti sound system. Sudah basi. Dan saya ingin siang hari ini benar-benar terjadi gelombang movement. Saya tantang, saya ajak, setelah acara ini selesai, Tuhan akan lahirkan satu generasi lagi. Dan siang hari ini, ketika 18 tahun, saya sampaikan Injil. Loh, Pak Agus, katanya Pak Agus ini seorang pendeta. Kok kayak begini? Ketika zaman itu sampai sekarang, namanya hamba Tuhan itu identik dengan pakai jas, pakai dasi, dan sepatunya pantofel. Cuma saya pakai boot. Tapi bukan hanya itu, tapi saya ingin di mana saya ada jadi berkat. Dan puji Tuhan, sebenarnya itu Mas, sebenarnya itu ada sekitar 300 orang. Semuanya bukan Kristen. Bukan. Kejahatan paling besar sepanjang sejarah umat manusia adalah
kristenisasi. Bagi saya, biarkan seorang pelacur ketemu Tuhan Yesus di tempat pelacuran. Biarkan para ya orang-orang seperti itulah, gitu, waria dan sebagainya itu ketemu Yesus ketika dia nyebong, mangkal. Jadi ada sekitar 100 waria. 99,9 ODA, HIV. Dan saya ketika waktu itu, loh Pak Agus kan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, kenapa berkumpul dengan PSK? Kenapa kumpul dengan waria dan germodal dan lain sebagainya? Saya bilang sederhana begini, bahwa gereja kehilangan belas kasihan. Nyata. Jadi maaf ini, kita-kita cuman sekedar formalitas Kristen. Jadi hati seperti hati Yesus itu sudah hilang. Orang-orang seperti, satu, Rasul Paulus sudah hilang. Orang-orang seperti, satu lagi ada, Yohanes Pembaptis sudah hilang. Sudah hilang. Ketika dia berkata, tidak halal kau ambil istri saudaramu, sudah hilang. Jemaat, orang, ya kayak yang hadir sini itu, suka banget dengan khotbah-khotbah yang menggiurkan telinganya, mengenakkan telinganya, kemakmuran. Orang Kristen makmur, benar. Tapi ingat, serupa dengan Kristus, sakitnya, penderitaannya, matinya. Dan puji Tuhan, selama 18 tahun ini, saya itu biasa juga dijuluki sebagai baret hijau. Tentara Kristus baret hijau. Dimanapun bisa. Mau saya KKR, okay, bisa. Kolong jembatan, siap. Komplek pelacuran, siap. Dan dari 150 sampai 200 orang PSK waria dan orang-orang ini, sekalipun mereka tidak masuk gereja, tapi mereka terima Yesus. Kenapa begitu? Kasih dalam perbuatan. Kasih adalah agape, eros, storgio, philia. Teori. Orang gampang ngomong. Tapi kenyataannya, ketika di lapangan, kita pilih-pilih teman. Gelombangnya sudah hilang. Percik-percik api ketika bakar apa namanya? Loteng Yerusalem, kobaran sudah hilang. Sudah hilang. Makanya saya dimunculkan Tuhan. Dan ketika itu gaungnya ketika saya diundang oleh Kick Andy Metro TV, gaungnya pendeta jalanan. Saya bilang begini, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta tidak harus khotbah di mimbar. Saya, dimanapun itu adalah mimbar kita. Sayangnya orang-orang Kristen itu, maaf ya, otaknya dangkal. Gak apa-apa ya, saya ngomong itu ya, otak ya. Karena begitu emang, dipikir, apa ya, sebuah bangunan itu gereja. Khotbah, habis khotbah dapat amplopan. Saya bilang begini, Cu, seorang hamba Tuhan, dan semua yang ada di tempat ini, saya ingin begini, sebagai anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, ayo, jadilah berkat. Katanya baper. Bukan bawa perasaan, tapi bawa perubahan. Dikit-dikit baper. Ini enggak, bawa perubahan. Dan puji Tuhan, untuk yang beberapa waktu ini, ada
seorang PK. Maaf, PK itu tahu enggak, Bang Radit? Bukan, bukan persembahan kasih. Kayak saya habis ini juga, dapat juga PK. Tapi bukan PK itu, PK adalah pemandu karaoke. LC, bahasa kerennya LC. Masih usia 20 tahun, hamil. Dan ini sudah saya kabarkan Injil. Siapapun kamu, mama kamu lonte, pelacur, WTS, Yesus tidak urusan dengan PSK. Waktu itu saya cuma ngomong empat mata. Nangis. Tidak bawa Alkitab. Mari kita buka Matius 25. Oh enggak. Dari apa? Dari tindakan kita. Dari perbuatan kita. Dan saya ingin, ayo. Berbuat itu lebih baik daripada menundukkan kepala berdoa. Dan puji Tuhan, sekitar 100 waria ini, ketika mereka sakit, ODA, HIV, enggak ada satupun orang-orang gereja yang pas suka berdoa sambil nangis-nangis. Angkat tangan nangis-nangis, Tuhan kirim jiwa-jiwa. Ada satu jiwa. Loh, heran toh. Mana ini? Gelombangnya kemana? Apalagi yang, Pentakosta, karismatik dan sebagainya. Berdoanya sambil nangis-nangis. Tuhan kirim jiwa-jiwa. Gak ada ayatnya. Tuhan bilang adalah, pergi. Amin. Pergi. Kirim jiwa-jiwa Tuhan. Penuhi bangku yang kosong. Enggak begitu. You pergi. Nah, saatnya siang hari ini. Pergilah. Pergi dan beritakan Injil. Loh, Pak Agus. Saya kan jemaat biasa. Saya kan bukan kayak Pak Agus, seorang pendeta, seorang penginjil. Tidak pernah sekolah kitab, tidak pernah sekolah teologi. Saya katakan siang hari ini, Yesus tidak berurusan dengan sekolah teologi. Enggak berurusan. Yang Tuhan mau adalah kita mulai berangkat. Berangkat ke mana? Berangkat ke mana? Kabarkan Injil. Apa yang dianggap bodoh bagi dunia akan membuat orang berhikmat. Kayak saya ini enggak ada potongan. Jadi pendeta enggak ada potongan. Tapi karena kasih karunia-Nya saya diangkat. Diangkat untuk apa? Jadi alatnya supaya apa? Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Aku ini pemimpin worship leader. Tuhan enggak suka. Tuhan enggak mau. Bahkan orang-orang saya ini tidak pernah sekolah Alkitab. Tidak pernah sekolah teologi. Tidak bisa ngajar. Tidak hafal ayat. Tapi ketika dia ngomong sama orang, menginjili orang, yang untuk wave ini, untuk api gelombang ini, tatap begini nangis. Bukan orang Kristen, tapi orang yang percaya Yesus. Dan ini, orang-orang ini menyusup. Saya bicara sebagai seorang pendeta. Ketika kita bisa angkat tangan di dalam gedung gereja, kita juga harus bisa ulurkan tangan di luar tembok gereja. Ayo sama-sama yuk. Ketika kita bisa angkat tangan di dalam gedung gereja, kita juga harus bisa ulurkan tangan di luar tembok gereja.
ini hati Yesus. Hati Yesus itu kepada orang-orang itu. Dan ini yang hilang dari gereja. Saya ini ada seorang worship leader. Selesai dia jadi worship leader, dia di-booking. Astagfirullahaladzim. Ini nyata. Banyak lagi bang. Tidak semua yang berdiri di atas mimbar itu malaikat. Enggak semuanya. Ini kayak saya ini toh. Iya. Bahkan ada guru sekolah minggu. Loh, gereja kecolongan. Dan siang hari ini, gelombang pergerakan ini akan saya sampaikan. Jadi, PSK-PSK itu, PSK yang katakanlah sudah kenal Kristus, sudah saya cebur, ya bahasa saya itu. Bahasa saya. Udah saya ceburkan, saya bilang gini, api yang sama, gelora yang sama, visi yang sama, misi yang sama, turun atasmu. Seorang pelacur, gak bisa ngapa-ngapain, tapi dia dipakai Tuhan yang luar biasa. Nginjili teman-temannya. Loh, kita ngapain? Nyanyi. Nyanyi dalam gereja aja, gak cukup. Enggak cukup. Bahkan satu waria ini. Kalau pagi sampai sore namanya Muhammad Nur Maulana. Tapi kalau jam 6 ke atas namanya berubah jadi Ina. Wah, kalau cewek kalah. Sudah kalah. Kalah cantik, kalah tinggi, kalah putih dan lain sebagainya. Dan HIV, stadium 4. Saya bawa ke rumah sakit, saya swab. Dan banyak hamba Tuhan tanya, Pak Agus, apa sebagai pendeta tidak takut terinfeksi HIV? Saya bilang, Mother Teresa, puluhan tahun, kumpul sama orang lepra, orang kusta, tapi tidak pernah tercatat Bunda Teresa mati karena lepra. Enggak tercatat. Nah, kita ketakutan. Bukan bagian saya, Pak Agus. Bukan panggilan pelayanan saya. Loh, ngapain? Jadi, beberapa waktu lalu juga ada seorang PSK juga. Sudah semuanya. Saya bawa gereja, gembalanya nolak. Jangan Pak Pendeta Agus, kami takut ada roh impartasi persinan. Astagfirullahaladzim. Kapan you bertobat? Saya bilang, Yesus saja sama pes. Wah, ini gereja akhir zaman. Intinya adalah, kita punya hati seperti hati Kristus. Di mana ketika kita baca Injil ada satu kalimat begini. Yesus begini. Maka tergeraklah hatiku oleh apa? Belas kasihan. Ini yang hilang. Bahwa gereja sudah hilang. Bukan cuma hilang. Kehilangan. Bukan cuma kehilangan. Tapi mengkhianati misi Kristus. Waduh, bahasa saya ini bahasa frontal semua. Gak apa-apa ya. Siap. Siap dihajar. Intinya, seberapa kita yang ada siang hari ini, ayo. Jadilah dampak. Kenapa? Karena di luar sana, di luar tembok gereja ini, di luar gedung ber-AC ini,
banyak jiwa-jiwa yang butuh kita rangkul, butuh kita usap air matanya. Jangan pernah tunda-tunda lagi. Pelayanan bukan cuma khotbah. Pelayanan bukan cuma sebagai worship leader. Pelayanan bukan cuma sebagai terima tamu, kolekta dan sebagainya. Bukan. Ada banci itu hampir mati. Saya suap. Malamnya saya doakan. Siapapun yang mau masuk ke tempat ini selain Yesus, jangan mau. Karena dia HIV, kena di otot dan kena di otak. Sudah lupa. Enggak bisa jalan, lumpuh. Dan ketika saya doakan, dia nangis dan mengaku. Bacakan. Sadarnya tahu enggak? Terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Dan paginya saya ditelepon rumah sakit, Pak Pendeta, anaknya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya kuburkan sendiri, saya mandikan. Kenapa? Saya melihat Yesus dalam bentuk yang nyata. Matius 25 ayat 40. Barang siapa yang melakukan segala sesuatu untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu, you, kalian sudah lakukan untuk aku. Loh kapan? Ya orang-orang seperti ini.